Salam sejahtera, saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan firman Tuhan hari ini. Sejenak kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Marilah kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan hari ini yang akan kita dengarkan dan akan kita renungkan. Renungan harian pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 diambil dari kitab 2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, manakah yang lebih mudah untuk kita lakukan? Memberi atau menerima? Jika kita boleh dengan jujur menjawab, mungkin kebanyakan orang akan mengatakan lebih memilih untuk menerima daripada memberi. Rasanya dengan menerima, maka jumlah yang kita miliki akan bertambah. Tetapi jika memberi, maka apa yang telah kita miliki akan berkurang. Padahal Tuhan Yesus berkata, bukankah lebih berbahagia orang yang memberi daripada menerima? Namun secara lumrah manusia akan berkata, tentulah sebagai manusia biasa, menerima adalah hal yang paling menyenangkan. Kalau kita merenungkan apa yang dituliskan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus yang menjadi renungan hari ini, dia mengingatkan dan bahkan menegaskan bahwa ketika kita mau memberi, menabur banyak, maka kita juga akan menuai banyak. Tetapi ketika kita menabur atau memberi sedikit, maka yang kita tuai juga akan sedikit. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah yang membuat orang sulit untuk memberi? Karena dengan perhitungan pikiran dan matematisnya, apa yang dia akan terima? Jika dia memberi, maka miliknya akan berkurang. Ini yang kebanyakan dipikirkan oleh manusia. Namun firman Tuhan sangat berbeda. Jika kita mau memberi apa yang kita miliki, baik mungkin secara finansial, atau mungkin waktu kita, tenaga kita, daya kita, Tuhan akan gantikan, bahkan akan menuai lebih banyak lagi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini sama halnya ketika kita akan menanam sebuah jagung, maka kita akan menanam satu biji jagung saja. Dan ketika kita menanam satu biji jagung, apakah yang tumbuh satu biji juga? Tentu tidak. Justru hasilnya adalah satu batang jagung dan buahnya ada banyak. Demikian juga kalau kita ibaratkan menanam pohon alpukat. Satu biji pohon alpukat, apakah yang dihasilkan adalah satu buah alpukat? Tentu tidak. Tapi menjadi satu pohon alpukat yang besar dan bahkan bisa berbuah banyak. Artinya akan kembali kepada kita dengan jumlah yang banyak. Hal ini dapat kita analogikan dalam hal memberi dan menerima. Jika kita dengan tulus, dengan empati, mau membantu orang di sekitar kita, menolong orang di sekitar kita, memberi kepada siapapun yang membutuhkan waktu, tenaga, pikiran, atau juga finansial kita sekalipun, atau bahkan di tengah gereja, maka berikanlah dengan sukacita. Kita akan menabur, kita akan menuai apa yang kita tabur pada waktunya dengan sorak-sorai. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ingatlah bahwa Tuhan senang kepada setiap orang yang memberi dengan sukacita. Hari ini peganglah prinsip bahwa ketika kita menabur sedikit, suatu ketika kita akan menuai sedikit juga. Jadi apa yang kita telah berikan, apa yang telah kita lakukan, pada waktunya akan kita tuai. Dan jangan pernah bersungut-sungut ketika kita membantu orang lain dan ternyata mereka tidak membantu kita atau tidak memberikan balas jasa atas pertolongan kita. Ingat saudara,
perbuatan baik kita pasti akan dapat kita tuai pada waktunya. Mungkin bukan kita yang menerimanya. Apa yang kita telah perbuat, apa yang telah kita berikan, mungkin bukan kita yang menerimanya, tapi bisa saja anak kita, cucu kita, keturunan kita. Yang pasti perbuatan baik akan kita terima kembali. Dan tidak ada yang sia-sia ketika kita melakukan pemberian dengan sukacita, dengan sungguh-sungguh. Saudara yang dikasihi, kiranya kita gemar untuk memberi daripada menerima. Hari ini, berikanlah apa yang dapat kita lakukan untuk orang di sekitar kita. Jadilah orang yang mau berbagi, karena Tuhan senang kepada orang-orang yang demikian. Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan hari ini. Kami sungguh bersuka cita karena Engkau mengingatkan kami untuk dapat memberi kepada orang-orang di sekitar kami, memberi yang terbaik juga untuk Tuhan. Apapun yang dapat kami berikan, baik tenaga, waktu, pikiran, daya kami, atau bahkan materi finansial yang kami miliki, biarlah kami berikan sebagai persembahan yang harum bagi nama Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu. Berkatilah setiap pendengar firman Tuhan, jemaat-Mu yang sedang bergumul, kiranya Tuhan memberikan pertolongan kepada mereka. Yang sedang menantikan pasangan hidup, yang sedang menantikan pekerjaan, yang sedang menantikan juga keturunan, kiranya Tuhan memberikan di waktu yang terbaik. Berkati juga Tuhan untuk jemaat-Mu yang sedang sakit, baik di rumah dan di rumah sakit, Tuhan memberikan kesembuhan kepada mereka. Berkati kami hari ini, segala aktivitas yang akan kami lakukan, kiranya berkenan kepada Tuhan. Dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.